Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service Allah Smartphone. Di kesempatan siang hari ini saya ini mendapatkan kasus Redmi 6A. Kasusnya kalau jika dihidupkan dia keluar logo Mi terus mati dan seterusnya seperti itu. Dan setelah saya cek di bagian IC ini atau IC MT6371P itu panas. Jadi saya putuskan mengganti IC-nya karena di bagian sini tidak ada masalah. Jadi akan langsung saya ganti ini IC-nya. Oke, langsung kita ganti ya. Ini IC-nya. Kita kasih flux terlebih dahulu. Selanjutnya kita pasang IC-nya. Masangnya pelan-pelan, yang penting jadi, nggak usah terlalu buru-buru. Ini sudah terpasang IC-nya, didiamkan sejenak karena statusnya masih panas ini. Sambil menunggu kita bersihkan di bagian flux-nya. Kalau kerjaannya bersih, rapih kan enak dilihat. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi usahakan mesin tuh bersih ketika setelah diganti IC. Sambil menunggu dipasang dan nanti kita tunggu sampai sudah dingin baru kita hidupkan. Mudah-mudahan apinya hidup.
Ini sebelumnya sudah dibongkar terlebih dahulu, tapi bukan saya ini, karena saya tangan kedua. Jadi dimintain tolong sama temen untuk mengganti IC-nya, karena beliau belum bisa. IC juga tidak bisa dijamin bagus atau enggaknya. Intinya yang penting kita coba ganti dulu. Ini kayaknya sudah apa ya? Sudah dingin. Coba ya, dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan HP-nya hidup. Alhamdulillah. Nah, seperti ini. Kita tunggu agar bisa masuk menu. Mudah-mudahan aman. Karena statusnya datangnya mati hidup. Nah, hidup terus mati ding. Nah, sama aja lah, yang penting kasusnya seperti itu. Ini mulai meredup, insya Allah nanti bisa masuk menu ini. Alhamdulillah. Nah, seperti ini. Done. Ini HP-nya lemot banget ini. Isinya mungkin isinya banyak datanya. Setidaknya sudah down, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mendapatkan kasus serupa. Untuk ini yang saya ganti ini bisa kasus yang lampunya redup atau mati bisa. Bagian cas bisa. Suara juga bisa. Banyak sih fungsinya di sini. Setidaknya HP-nya sudah hidup. Saya kalau suruh suruh jelasin secara detail kayaknya kepanjangan. Saya juga masih belajar, jadi nanti dikomplain sama yang lebih pintar dari saya. Cukup sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.